Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita menyaksikan sebuah air terjun yang berasal dari benua Afrika. Tonton terus video kami dan jangan di skip agar Anda tidak ketinggalan. Untuk menempuh lokasinya ini kita melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, inilah Pegunungan Mitumba yang membentang di sepanjang Kongo Timur, sebelah barat Danau Tanganyika dan Danau Kivu. Dua puncak utama gunung ini adalah gunung berapi pada zamannya. Nah, ini sebuah jalan yang kita lalui yang konon kita dengar di Afrika itu adalah padang gurun, ternyata masih ada juga yang hampir merupakan hutan, danau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sungainya, sangat jernih sekali, luar biasa. Dan air terjunnya juga sangat memberikan suasana yang begitu indah. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, andai Anda berkunjung di tempat ini, merasa tidak sia-sia karena memberikan pengalaman luar biasa untuk Anda. Airnya jernih dan bisa langsung dikonsumsi karena berasal dari gunung pegunungan yang sangat tinggi sekali. Tanpa basa-basi teman-teman, kita langsung melihat pemandangannya juga begitu luar biasa. Nah, di sini teman-teman kita melaksanakan komunikasi sosial perarakan kita di sini agar terjalin hubungan silaturahmi yang baik, dan mereka juga meresponnya dengan baik sehingga kita hidup berdamai tanpa permasalahan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali dan semoga video kami ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.